pandemi tidak menjadi penghalang dalam inovasi wirausaha. Melia tadinya pengusaha tour dan travel perjalanan wisata religi tur Cina. Kini ia banting setir membuka outlet bakso. Soft launching pertama di wilayah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kita doakan ya mudah-mudahan ini bisa laris manis, berjalan dengan lancar dan menjadi keberkahan. Sudah 1,5 tahun usaha travelnya mandek akibat pembatasan sosial. Agar bisa bertahan, Melia membuka outlet bakso dengan merek bakso Sumsum Cap Kepala Sapi atau CKS. Pada awalnya motivasi saya mendirikan usaha bakso ini adalah karena kita menyikapi pandemi saat ini, jadi saya berpikir alangkah baiknya kita membuka usaha kuliner dan kemungkinan memang saat ini yang sangat digandrungi atau yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama anak-anak muda kaum milenial saat ini adalah bakso. Jadi kita mulai tergerak untuk membuka usaha bakso Sumsum CKS. Meskipun masih berskala UMKM, ia berharap bisa membantu dan meningkatkan upaya pengusaha dalam menggerakkan roda bisnis meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kedepan, Melia akan membuka outlet bakso Sumsum di wilayah lain, seperti Bekasi, Jakarta Selatan, dan Serpong. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.